Teman-teman lihat ini nih, sekarang Ponorogo lagi tumplek blek orang-orangnya. Tumplek blek di jalur dari Pasar Pon sampai ke Alun-Alun. Jadi kalau setiap satu hari sebelum Suro atau sebelum satu Muharram, di sini tuh ramai orang untuk nonton kirab pusaka. Nanti kirab pusaka itu dilakukan satu hari sebelum satu Muharram atau sebelum tahun baru Jawa, tahun baru Islam. Ini hari Sabtu di tanggal 6 Juli 2024, rame tenan loh, blek wong. Nanti coba kita jalan ke sana ya. Ayo. Ayo. Jalan rame ini, saya mau nunjukin teman-teman rame ini kalau ini gitu. Neng Ponorogo. Uleng-ulengan mau. Tontonan rame nih wong. Ini sepanjang dari saya berjalan dari arah ngepos menuju ke utara atau menuju ke arah Pasar Legi. Jadi rame nih mana. Dan ini event ini setiap tahun teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ke Ponorogo pastikan datang ke sini pas sehari atau dua hari sebelum satu Suro. Pasti rame nih ini ke puncak. Puncak-puncak eh. Puncak-puncaknya di sini rame nih. Nanti papi pulangnya malam. Ora. Pagi lah. Katanya pagi. Orang buang tempat sampah yo. Ponakan Gusan ya ya. Ya Allah, rame nih. Ini BRI lor ngepos. Ya, mewakili resmi dari BRI ya. Tentunya panjenengan semua akan dimudahkan, dimanjakan dalam bertransaksinya ya. Oh, aduh, sopa ATM bayar ini gue agen Brilin, ini gue Pak Riki. Oh, ini gue Orion. Oh, ini gue cedak itu Toko Cahaya. Ini gue Toko Cahaya. Terus iso gue awal aja gue nunggu gue Belinda. Wah, rame nih. Isin teman, aku lewat ya nih. Lepot ATM rame, menggunakan Brilin gue ya. Itu lebih mudah untuk menjadikan jangkau ya. Wel-welan. Arah-arah sudah semakin merdeka ya. Bapak Ibu silakan. Ini baru pedagang-pedagang lewat. Ya, kita ini menyaksikan perubahan.
Ay, mulai na toko kalo. Gendongan aku raketa. Kono maju karo Mbak Anu, Mbak cantik kono. Gendong. Heh, gendong ayo ora kuat rabot saiki. Gendong. Kalau maju karo Mbak cantik. Ketik, anu jokno ati. Gen ngerti ngarep iki. Gendong. Ayo sama Mbak Iya, iya, iya. Ana kono. Kebersihan dan juga jaga ketertiban ya.